Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan saya Luis Haryona dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Warga RW 1 Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo melakukan berbagai macam kegiatan guna memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Berbagai kegiatan baik perlombaan dan kegiatan sosial lainnya menurut Ketua RW 1 Hidayat, selain untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, juga untuk menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda dan warga. Wetan Kota Probolinggo Minggu pagi, saudara, kita bisa melihat ini begitu meriahnya acara lomba yang dilakukan oleh warga RW 1 Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Untuk ibu-ibu
Bonsai Wetan. Yang pertama adalah kerja bakti, ya, yang sudah dilaksanakan pada minggu yang lalu. Kemudian hari ini adalah kegiatan lomba anak-anak dan ibu-ibu. Kemudian nanti dilanjutkan pada tanggal 16 Tangkakuran Barian yang bertempat di Jalan Gajah Madelan Gang 2. Kemudian setelah itu dilanjutkan nanti tanggal 28 Agustus adalah Jalan Sehat. Di mana di situ dilanjutkan dengan senam dan elektron. Anggarannya dari mana ini Pak Irwan? Anggaran murni swadaya masyarakat. Gitu ya. Ya. Antusias warga bagaimana? Antusias dari masyarakat sangat bagus sekali karena sudah 2 tahun tidak ada kegiatan semacam ini. Jadi sekarang ini bisa terobati. Di RW mana ini? Di RW 1 Kelurahan Kebonsari Wetan. Ya, baik, terakhir dengan Pak siapa? Bapak Hidayat, Ketua RW 1 Kelurahan Kebonsari Wetan. Ya. Berapa RT ini yang ikut ini? Di sini RW 1 ada 5 RT. Jadi semua dilibatkan, antusias semua. Gitu ya. Harapannya? Harapannya yang pertama mudah-mudahan kita tahun depan itu lebih baik lagi. Ya, dan dalam rangka memeriahkan HUT akan lebih semarak lagi. Gitu ya, harapannya ya. Iya. Lebih meriah lagi ya. Lebih meriah lagi. Oke, baik. Terima kasih. Bisa ngomong merdeka? Merdeka. Lagi? Merdeka. Woi. Nah, oke, baik, itulah tadi wawancara kami dengan Ketua RW 1 Kelurahan Kebonsari Wetan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 dilakukan kegiatan lomba-lomba, baik dari lomba memasukkan belut dan juga bakal dilakukan juga jalan santai dan bahkan juga hiburan. Oke, baik, pemirsa, demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, Sibinyo.